lagi bersama gue Lenoir di video Growtopian. Hari ini kita bakalan membahas lagi investasi di Growtopia guys. Tapi di video kali ini berbeda guys, seperti yang biasanya. Biasanya kan kita membicarakan tentang barang-barang yang bisa kita beli dan kita simpan guys ya. Tapi kali ini kita bakalan membahas tentang world yang bisa beli dan bisa kita dapatkan profit per harinya atau per minggunya guys ya. Jadi langsung kita mulai guys. Bagi kalian yang mungkin bertanya, bang ini kalau kalian mau beli buy world ya, yang seperti hari ini kita bakalan bahas, kita butuh berapa modal guys. Jadi kalau misalnya tentang modal itu, gua rasa modal untuk beli buy world sekarang itu memang harganya udah tinggi-tinggi guys ya. Kalau nggak salah kemarin buy poppy punya si teriyaki itu pun udah harganya 200 diamond locks guys ya. Dan juga buy tomato kemarin kalau kalian tahu si Protopia beli itu juga harganya udah 200 diamond locks guys ya. Padahal cuma buy tomato guys ya. Dan hari ini kita bakalan membahas tentang world-world seperti itu guys. Jadi langsung aja kita bahas guys ya. Yang pertama mau gua bahas yaitu world seperti buy tomato guys ya. Seperti contohnya seperti ini guys ya. Apakah bisa kita mendapatkan profit dari world seperti ini? Oke, kita bakalan bahas ya. Kalau misalnya kalian beli world ini 200 diamond locks, let's say, dan profit dari ininya, masa barangnya ini misalnya dia jual nggak tahu berapa ya, gua lupa guys ya. Saya anggap aja 20 per world locks guys ya. Ada yang beli sih 20, tapi ya 20 per world locks dapatnya itu 1 2 3 4 5, anggaplah satu hari itu bisa dapat 1 diamond locks guys. Nah, 1 bulan itu baru 30 diamond locks guys ya, kalau tiap harinya laku. Buat itu belum dihitung lagi modal dia dalam restock tomato ini guys ya. Nah, kalau misalnya kita anggap aja 30 diamond locks 1 bulan, itu BEP-nya berapa lama ya? Masa BEP itu balik modal guys ya. BEP itu bahasa kayak investasi gitu guys. Jadi balik modalnya itu kapan guys ya? Kalau misalnya kita hitung-hitung 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sekitar 7 sampai 8 bulan guys ya. Kalau misalnya kalian beli ini guys ya, kalian bisa mendapatkan keuntungan guys ya. Itu belum dihitung modal dari restocknya guys ya. Ingat, kalian kalau beli world seperti ini pasti harus sering-sering restock guys. Dan kenapa gua nggak mau beli world yang seperti ini guys, buy tomato guys? Karena restocknya itu dia bukan restock per barang guys ya. Maksudnya itu restocknya itu harganya itu dijual eceran guys ya. Seperti contohnya 20 per world locks guys ya. Gua saranin kalau memang kalian mau investasi yang bener-bener dapat profitnya jelas, kalian jangan beli world yang seperti ini guys ya. Bukan nggak boleh guys, tapi kalau kalian mau ya, maksudnya itu harus mengeluarkan tenaga yang lebih guys ya, dibandingkan world yang seperti lebih, contohnya gua anggap oke lah, buy turtle lah, buy turtle kita guys. Gua sebenarnya buy turtle ini sangat profitable guys ya, sumpah guys ya. Kalian tahu sendiri guys, buy turtle guys ya, ini memang kadang nggak rame guys ya, kadang itu nggak rame guys ya. Tapi orang-orang yang pergi ke world gua guys ya, kadang mereka nggak ada yang penjual, mereka beli dari vending machine gua guys. Dan barang-barang gua nggak eceran guys, maksudnya eceran itu gua jual barangnya itu kan per barang guys ya, bukan kayak misalnya 2 per world locks. Nah, setidaknya lu kalau mau jual barang itu 1 per 1 world locks guys, minimal guys, biar kita bisa mendapatkan profit lebih maksimum guys. Seperti contohnya gini ya guys ya, gua beli turtle head, misalnya gua beli 7 WL guys ya. Gue beli 7 WL, gue jual 10 WL. Nah, memang nggak banyak sih orang yang beli dari vending machine guys ya. Tapi setidaknya kalau satu hari itu setidaknya 10-20 orang yang beli dari vending machine, kita sudah mendapatkan profit guys. Seperti kalian lihat nih, sudah 3-5 hari gue nggak ngambil. Ini profitnya 3 diamond locks guys ya. Belum-belum lagi yang samping guys, riding turtle. Nah, ini riding turtle gue stok 5 guys ya. Nih ya juga ada yang beli. Kemarin riding turtle di sini guys, gua pindahin ke sini ya guys ya. Winter turtleneck. Ini kemarin ya, ini profit dari itu guys, riding turtle, dan ini 272-nya profit dari winter turtleneck guys. Ini dragon turtle chum juga kejual ya guys ya. Nah, kalau kalian bandingin ini sama yang tadi yang kita bahas tadi, yang buy tomato, lebih gampang restocknya buy turtle guys, karena gua belinya langsung barang guys ya, satu aja guys ya. Dan harganya itu memang modal untuk investasi ini memang lebih tinggi sih daripada buy tomato. Soalnya buy tomato kan
kalau kalian beli tomat itu palingan 200 per WL ya kalau gua rasa sih. Tapi ya, oke, kita bakalan bahas lagi. Kalau misalnya kalian punya let's say 5 blue gem locks, apa yang harus kalian pakai, guys? 5 sampai 10 blue gem locks, guys ya. Itu apa sih yang harus kalian pakai biar kalian itu tinggal duduk diam di Growtopia aja tiap hari, nunggu diamond locks kalian masuk tiap hari, pendapatan terus. Ya, oke, kita bakalan bahas ya. Di sini gua bakalan bahas world seperti let's say world temen gua Binance. Nah, Link Trader. Kalian tahu Link Trader kan? Link Trader. Ya, nanti beberapa video ke depan mungkin kita bakalan collab sama Link Trader. Nah, ini Binance, guys ya. Lensanya dia jual 1 per word locks. Kalian kalau pernah nonton video dia, ini gila-gila guys semua profitnya, guys ya. Ada yang bisa sampai 26 diamond locks, guys. Kalian bayangin, guys. Nah, seperti ini black contact, red contact ini banyak yang beli. Ini red sama blue ini mantap, guys. Ini pahlawan dia, guys. Pahlawan si Link Trader, guys ya. Nah, kalau kalian mau beli world, gua saranin kalian beli worldnya seperti ini, guys ya. Kalau enggak, ini world incaran gua nih. Buy Shark. Nah, kenapa gue bilang Buy Shark ini apa, guys ya? Maksudnya Buy Shark ini oke ya untuk dibeli, guys ya. Karena pertama, guys, Shark, guys ya. Shark itu ya kalau di bahasa Indonesia kan hiu, guys ya. Buy Shark. Nah, mungkin untuk sekarang barang alasan pertama, guys. Gue bakal kasih tahu aja. Shark itu banyak, guys ya, barang yang namanya Shark. Nah, ini ada Great White Shark, Shark Tooth. Shark tooth necklace bla bla bla. Nah, ini ada lagi shark. Ini banyak tipe sekali, guys ya. Dan kalian bisa dapat profitnya dari banyak barang, guys ya. Seperti yang tadi buy turtle gua, buy turtle kira-kira ada 5 sampai 6 barang aja. Gua nggak tahu ya. Belum pasti 5 sampai 6 kayaknya. Nah, gua cuma bisa dapat profit dari 5 sampai 6 barang tersebut. Tetapi kalau buy shark ini banyak sekali, guys, barangnya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, shark tooth, great white shark. Nah, Shark tooth necklace, nani semua, guys ya. Jadi kalau kalian beli buy shark, kalian bisa dapat profit dari barang ini, barang ini, barang ini, barang ini, barang ini, barang ini. Tetapi kalau misalnya kalian beli seperti world yang buy tomato, kalian cuma bisa dapat profit dari tomato, guys ya. Itu pun kalau orang-orang beli tomatonya setiap hari, guys. Kan nggak orang-orang nggak butuh tomato setiap hari, guys ya. Tomato itu mungkin mau dia dibuat untuk project baru orang beli ya, guys ya. Nah, memang namanya buy tomato rare, guys ya. Tapi menurut gua sayang sih kalau kalian beli world seperti itu. Nah, di sini ini banyak sekali, guys, tempat trade juga. Ini kemarin gua tanya dia mau jual dengan harga 800, guys. Bentar ya, gua cek dulu di mana dia. Di sini ya. Hello, I was buy BGL. What the hell ini? Cardboard for free by BGL. Gua nggak ngerti ini apa. Oh, ini wordnya by BGL, guys. Nah, kenapa gua bilang buy shock itu lebih menguntungkan, guys ya? Satu, guys ya. Nah, kalian bisa juga jual link, guys ya. Tapi kalian harus hati-hati, guys, dalam beli link ya, guys. Karena kalau kalian beli link, kalian bisa kena ini, guys ya. Masalah seperti yang kemarin. By paper, guys ya. Si Jemeo 7, guys ya. Nah, dia udah beli link mahal-mahal 1500 diamond locks, kena scam, guys ya. Ini punya dia nggak sih? Enggak, guys ya. Daily break. Ya, jadi punya daily break, guys, bukan punya Jemeo 7, guys ya. Jadi kalian tuh harus, tapi ini 2 today 1 yesterday, guys. Gila, guys, ini worknya by paper bener-bener the best, guys ya. Oke, jadi mungkin pembahasan ini kita lanjut ke buy poppy, karena tadi gua ada sebut buy poppy juga. Kenapa ini buy poppy nggak seprofit yang gua bilang tadi ya, guys ya? Karena ya udah gua bilang, guys ya, buy poppy kalian cuma bisa dapat profit dari buy poppy, dari poppy ini bunga-bunga ini, guys ya. Ya kalian capek sendiri nanti kalian kalau gua rasa kalian yang pernah own world seperti ini, kalian pasti bakalan berpikiran sama dengan gua, guys ya. Restocknya capek, guys ya. Restock ini, gua restock by turtle aja udah sampai pusing 7 keliling, guys ya. Apalagi kalian harus restock by poppy, guys ya, yang
misalnya kalian jual tuh 100 per word locks guys, kalian harus restock 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 5000 maksimum di vending machine tuh. Itu pun kalau 5000 bagi 2 bar bentar bagi 5000 bagi 2 25000 guys ya. Dapat profitnya tipis-tipis guys ya. Sedangkan yang buy short tadi ya, ini yang gua sedang mau beli kayaknya ya, masih dalam, masih gua pantau guys ya, masih gua pantau ya. Ini ya bisa profit lebih banyak guys, seperti yang kalian lihat guys ya. Dia malahan word-wordnya jadi link guys ya, gila banget guys ya. Dan kalian bisa beli word-word yang lain guys ya, bukan cuma hanya word gua guys. Nah nih ada orang yang jual by Teddy guys ya, 400 diamond locks guys. Kita cek dulu boardnya. Wow, mantap gak guys? Nah nih, ini juga boleh guys. Ini lebih bagus guys daripada Poppy dan Tomato guys ya. Kenapa gue bilang by Teddy? Nah nih ada Teddy, Teddy satu doang ya. Berarti yang bisa lebih profit itu satu dan dua ini guys ya. Kalau yang ini mungkin ya orang beberapa aja guys ya. Tapi ini Teddy susah dicari guys ya. So kalau kalian gua saranin, kalian punya diamond locks untuk sekarang guys ya, jangan guys ya. Oh ini ada Teddy lagi guys, ini ya Winter Free. Iya guys, ini profitable kayaknya guys ya. Ini kayaknya profitable betul. 400 diamond locks lumayan ya, lumayan guys, lumayan murah guys anjir. Ya gua pikir-pikir dulu ya guys ya. Tapi gua saranin buat kalian yang punya diamond locks lebih, jangan guys ya dibeliin set-set yang mahal guys ya. Karena gua rasa set-set yang mahal itu belum tentu harganya selalu naik ke atas guys. Ya walaupun ada beberapa yang limited edition harganya bakalan naik, tapi nggak selalu naik harganya. Gua saranin kalian beli buy trade world guys ya, karena itu gua jamin guys ya, gua yang jamin guys ya harganya tetap naik guys. Tapi kalian jangan beli yang nggak masuk otak guys ya. Misalnya buy turtle punya gua guys ya, udah ada nih buy turtle. Orang nawarin buy turtles, nah mungkin bisa dapat profit, tapi ya, come on guys, ini gak masuk akal sekali guys. Nah ditaruh link lagi, nah kan gak ada yang beli guys ya akhirnya guys ya. Nah kalian juga jangan misalnya buy turtles, nah ada yang nawarin turtle, nah nih ditawarin mahal pula 100 diamond locks lebih guys. Jangan mau guys ya, jangan mau guys, karena mungkin punya wasted gitu guys. Nih orang profit nih, orang pencari profit ini. Jadi mungkin ya kalian kalau mau memilih world, pilihlah baik-baik guys ya. Kalau kalian punya blue gem locks, pakailah blue gem locks kalian untuk menghasilkan blue gem locks lagi guys, bukan pakai blue gem locks kalian untuk habiskan guys ya, untuk bersenang-senang guys ya. Gua sih sekarang udah kayak gitu guys ya. Gua udah punya banyak blue gem locks. Gua mau investasi semua guys. Gua nggak mau lagi beli barang-barang koleksi gitu ya. Gua mau menikmati hidup gua di Growtopia itu santai-santai, dapat diamond locks terus ya. Gua tinggal enjoy giveaway juga ya, buat video bagi-bagi, sharing-sharing, ambil profit ya, seperti begitu guys ya. Mungkin kadang gua akan buat prank juga. Dan ini worldnya belum gua renovasi lagi, karena seperti yang kalian lihat banyak sekali orang yang datang ke world gua. Frustasi gua mikirnya guys ya, karena seperti yang kalian tahu gua kalau nge-build world itu guys ya, gua nggak mikir guys ya, gua nggak kayak oke kayaknya gua gini enggak guys. Gua langsung record, oke, langsung sambil record sambil mikir guys ya. Jadi oke, buat itu kayaknya buat hari ini segini aja guys ya, buat topik yang tadi yang kita bahas. Gua harap kalian suka dengan video ini. Gua juga ingin tahu point of view kalian gimana, menurut pendapat kalian gimana. Kalian bisa komen di bawah. Dan bagi kalian yang baru di channel gua, jangan lupa di subscribe. Dan ya, as always, I'll see you guys in the next Growtopia video.